Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil Mufassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal dayajin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا ربيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله لما أن كجيك أدرى الله سبحانه وتعالى يا مها لهور يا مها من رمي لمن دنبومي شهايا كأغمان دنيا يا من ننقن جيوى. Jika cahaya itu terbit dalam sanubari hambanya, maka tenanglah ia dari segala kesedihan. Jika cahaya pertolongan Allah terbit pada hambanya, tersingkirlah segala kesulitan. Jika kasih sayangnya dan uluran kelembutan ilahi menolong hambanya, maka selesailah segala permasalahan. Allah yang maha berkuasa dari zaman ke zaman, yang maha menawarkan kedekatan kepada hamba-hambanya sepanjang waktu dan masa. Allah Jalla wa'ala yang memandang diriku dan diri kalian di malam hari ini dengan pandangan harapan agar kita ingin dekat kehadiran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memandang dan tiada pernah terlepas pandangannya dari setiap gerak-gerik hambanya, memandang apa-apa yang dalam lintasan pemikiran mereka. Beruntunglah mereka yang hadir di majlis ini dengan niat mulia untuk bertaubat ke hadratul Rabb, sehingga Allah melihat hambaku yang satu ini tetap ingin dekat, hambaku yang satu ini ingin pengampunan, hambaku yang satu ini tidak mampu memperbaiki diri dan butuh bantuan, hambaku yang satu ini berharap aku mengabulkan permohonannya. Allahumma ja'alna minhum. Jadikan aku dan kalian mempunyai jiwa yang selalu bermunajat. Jadikan jiwa kita asyik berdoa berhubungan dengan Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, betapa mulianya jiwa yang berdoa kepada Allah, betapa indah dan bercahayanya jiwa yang bermunajat kepada Rabbul Alamin. Dan seindah-indah keadaan adalah hamba yang mengadukan kesulitannya kepada Allah.